Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan. Tuan-tuan, sekarang kita berada di step yang ke-6. Dah habis dah proses my walk tu sendiri. Okey, sekarang ni kita tengok dekat bahagian dashboard. Selepas 24 hingga 48 jam, kita tengok selepas kita dah create parcel, kita dah create shipment. Sekarang ni kita perlu buat bayaran pula. Bayaran apa ni? Bayaran untuk shipping daripada warehouse my walk dan dihantar pergi ke Malaysia. Okay, jadi ada bayarannya. Jadi bayaran dia adalah, tengok dekat sini, waiting payment dia akan ada view details. Kalau anda nak tahu berapa kos yang dikenakan, berapa charge yang dikenakan oleh pihak MyWow, anda boleh tengok dekat sini, bahagian price list. Di bahagian price list, kita dah tunjukkan kos-kos yang dikenakan, charge yang dikenakan kepada anda. 1 hingga 2 kilo, 3 hingga 5 kilo, 6 hingga 10, 11 kilo hingga 30 dan above 31 kilo. Dan lagi banyak anda beli, lagi murah cost shipping yang anda akan dikenakan. Okay, berbanding kalau anda menggunakan Taobao, flat rate harga charge yang dikenakan adalah sekitar 25 ataupun 26 RMB. Anda beli barang 10 kilo, 100 kilo sekalipun, charge yang dikenakan adalah 25 RMB. Jadi kalau beli 10 kilo, darab dengan 25 RMB. Tapi kalau menggunakan aplikasi MyWow, untuk 10 kilo, anda hanya perlu darab dengan 23 RMB. Anda dah buat penjimatan yang sangat banyak. Apatah lagi sekiranya anda membuat pembelian 31 kilo dan ke atas. Kalau menggunakan Taobao, charge dia masih lagi 25 RMB untuk 1 kilo. Tapi di MyWow, charge yang dikenakan adalah 20 RMB sahaja. Beza 5 hingga 6 yuan untuk 1 kilogram. Kalau 100 kilo anda beli, kalau 50 kilo, 32 kilo, dah banyak mana anda boleh jimat dengan menggunakan aplikasi MyWow. Okay, baik, tuan-tuan, sekarang kita pergi dekat dashboard nak tengok berapa cost shipment yang perlu saya bayar untuk phone holder tadi. Jadi, cost yang saya perlu bayar adalah RM16 sebab dia 1 kilo yang pertama, 1 hingga 2 kilo. Tekan dekat view details. Okay, baik, statusnya waiting payment ni maksudnya pihak warehouse tunggu payment daripada kita. Pihak MyWow tunggu payment daripada anda. Okay, tekan dekat view. Baik, akan ada detail sekali lagi. Okay, akan keluar dekat sini. Waiting ni maksud kata MyWow tunggu payment daripada anda. Kita gunakan jalan udara. Berat dia adalah 1 kilo sebab dia ambil yang berat dia adalah 0.2. Jadi dia ambil yang minimum charge dia 1 kilo. Keluar dekat sini 1 kilo. Kos dia adalah RM16.20. Klik dekat pay now. Dan anda akan dibawa masuk pergi ke Senang Pay. Pastikan maklumat anda betul, permission anda betul. Buat bayaran menggunakan internet banking. Sekali lagi, saya memilih Maybank To You. Saya akan buat bayaran di Maybank To You. Tekan continue with transaction. Okey, dan kita telah boleh log out. Kat sini tak ada masalah, anda boleh pangkah sahaja. Baik, jadi pergi balik dekat bahagian dashboard. Dan tuan-tuan, kita hanya perlu tunggu pihak MyWow, pihak warehouse MyWow untuk update status barang kita. Sebab tadi dia awaiting payment, sekarang kita dah buat payment. Biasanya dia akan mengambil masa sekitar 24 jam untuk status itu berubah. Okay? Sebab pihak warehouse MyWow nak verify dahulu pembayaran kita itu betul ataupun tak, sah ataupun tidak. Okay, itu saja untuk kita tunggu. Dan selepas ini kita akan pergi kepada poin yang ke-7 dan ke-8 dan poin yang terakhir menggunakan aplikasi MyWow. Bye-bye.